Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Najmudin Family. Saya berada di Terminal 1 Bandara Internasional Airport Drive-nya Kuala Lumpur. Dan ini lagi menunggu ke Terminal 2. Lagi menunggu kereta KRL ya, dengan biaya Rp2 saja yang naik KRL. Di kalau ke Terminal 2 berarti plafon B, naiknya 40 B. Ketika kita masuk dari Bandara Internasional dari lantai 1, itu kita harus naik dulu ke lantai 3. Nanti dari lantai 3 ada lift kedua. Dari lift kedua itu turun ke lantai 1 ke bawah, ada tiketing. Kita beli tiket sebesar Rp2 ya. Kalau dirupakan berarti sekitar Rp8.000. Nanti ada dua belasan aplom sana. Ini B, berarti B kedua. Jadi dua beda jalur sesuai dengan tiketnya plafon B. Ya, mungkin itu informasi dari saya tentang KRL, kereta satu rel di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Kebetulan saya tiketnya ada di Terminal 2 Air Asia. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.